Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Irghaman lima jahada bihi wa kafar. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyi syafi'i al-musyafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil ghurar wa man sara ala nahjihi ila yaumil qarar amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa raqibuh faqad faza al-muttaqun. Uzkuru qawlallahi ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wadhkuru qawlallahi 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah yang beriman, sungguh banyak, sungguh ramai, sungguh penuh perintah Allah terhadap semua hambanya untuk selalu bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hamba Allah yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap insan, setiap diri di antara kalian, hendaklah selalu koreksi, selalu memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kematian. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah itu maha khabir, maha waspada, melihat dengan teliti terhadap apa yang kalian perbuat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah ketakwaan dimiliki, lalu dijaga, lalu ditingkatkan, lalu diistiqomahkan. Hiduplah bersama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan adalah bekal utama untuk keberhasilan kita fid dunya wal akhirah, di dunia ini sampai di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidup ini berkisar antara suka dan duka. Suka dan duka, tidak ada seorang pun yang bisa melepas diri dari dua keadaan tersebut. Hatta orang kaya, orang berpangkat, orang setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, tidak akan lepas dari yang namanya suka dan duka. Banyak orang mengira bahwa orang berpangkat, orang kaya, orang bergelimang harta, dia akan hidupnya hanya sukacita. Tapi tidak demikian. Kehidupan dunia ini pasti akan mengalami suka dan duka. Di balik itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, karena tidak bisa lepas dari dua keadaan itu, marilah kita perhatikan, ada suka dan duka yang mendatangkan kebaikan, ada suka dan duka yang mendatangkan keburukan. Kita sebagai hamba Allah tentunya sangat berharap agar kehidupan kita, segala kondisi yang menimpa kita, akan mendatangkan kebaikan. Lalu apa resepnya?
apa makhrajnya, apa solusinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah riwayat dari sahabat Suhaib yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan, sungguh menyenangkan, sungguh semua orang pasti mendambakan terhadap seluruh perkara urusan orang iman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Sungguhnya segala kondisi, segala keadaan, segala perkara, masalah yang terjadi pada orang-orang iman, kulluhu khair, semuanya mendatangkan kebaikan. Apa itu? Kata Rasulullah, walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Kondisi seperti itu tidak akan pernah didapati oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Apa itu? Rasulullah memerinci dua hal. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Jika dia tertimpa sesuatu yang menyenangkan, hidup dalam keadaan sukacita, senang bahagia, syakar, maka dia menjadi hamba yang ahli dan pandai bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, maka kondisi itu mendatangkan kebaikan bagi dia. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu. Sebaliknya saudara, ketika seorang mukmin tertimpa darra, sesuatu yang menyusahkan dia, sesuatu yang mengganggu pikiran dia, sesuatu yang membuat dia galau, membuat dia susah, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka demikian itu menjadikan, mendatangkan kebaikan bagi dia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sungguh ini merupakan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus menjadi solusi bagaimana suka dan duka kita mendatangkan kebaikan. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita keadaan suka lupa dengan Allah, tidak ingat dengan Allah. Keadaan sukacita lupa mensyukuri nikmat Allah. Maka para ulama memberikan batasan, ketika anda mendapatkan nikmat dari Allah, syukuri. Apa yang dimaksud mensyukuri nikmat? Mensyukuri nikmat adalah pertama, menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Jadikan nikmat, harta benda, pangkat, apapun yang kita punya kelebihan itu untuk melancarkan, memotivasi, meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Yang kedua, gunakan harta atau nikmat yang diberikan oleh Allah dengan tanpa israf, melampaui batas. Tabdzir, memubadzirkan harta. Kemudian takabbur wa makhilah, kesombongan. Inilah bersyukur. Inilah yang dimaksud hidup mendatangkan kebaikan. Ketika mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat, kurang lebih kenikmatan, kebahagiaan tidak melupakan tiga hal ini. Gunakan apa yang kita miliki untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, melancarkan ibadah kita kepada Allah SWT. Lalu gunakan tanpa israf, melampaui batas. Melampaui batas itu berlebihan. Apakah harganya, apakah jumlahnya? Tidak berlebihan. Lalu tidak mubadzir, tidak menyia-nyiakan. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kamu menyia-nyiakan harta. Bagaimana mubadzir? Para ulama mengatakan, menggunakan harta berlebihan sehingga harta itu terbuang tanpa guna. Wala tubadzir tabdzira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu, kulu washrabu min ghairi israfin wa makhilah.
silakan makan, silakan minum. Wal basu, silakan berpakaian. Min ghairi israf, tanpa israf. Wa makhilah, dan tanpa kesombongan. Inilah yang pertama selalu kita ingat. Marilah kita biasakan, jadikanlah hamba Allah. Ketika kita senang mendapatkan nikmat Allah, kondisi sukacita satu hal kata Rasulullah yang mendatangkan kebaikan itu adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur ditandai dengan tiga hal, yaitu meningkatkan ibadah dan menggunakan tanpa mubadir dan tanpa israf. Begitulah tugas kita sebagai hamba Allah. Nikmat Allah itu sangat banyak, sangat luas, sangat terinci sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang kita mensyukuri nikmat itu yang besar-besar saja, sedangkan yang kecil kita tinggalkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia sama dengan tidak mensyukuri nikmat yang banyak. Maka selamatkan diri kita, milikilah kebiasaan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang murid, seorang talib di Masjidil Haram. Salah satu teman kami belajar dulu waktu di Mekah. Dia bercerita kepada salah satu syekh sambil menangis. Dia mengatakan, "Wahai syekh, suatu saat saya duduk di dekat Babul Umrah. Kemudian ada orang memperhatikan dan melihat saya. Lalu saya selesaikan baca Quran. Kemudian saya keluar, saya masuk lagi, dia lihat saya lagi. Yang ketiga kali saya pura-pura tidak tahu, saya lihat dia, dia lihat saya lagi. Lalu saya datangi dia. Setelah saya datang, saya tanya dia, 'Kenapa Anda lihat-lihat saya terus? Adakah kesalahan yang saya perbuat kepada Anda?' Saya marah, Syekh, kepada orang tersebut." Ternyata dia mengatakan, wahai teman, wahai saudara, aku ini, tanganku ini bukan tangan asli, ini tangan sambungan. Aku tidak mampu, aku sudah ingin buang hajat, aku ingin turun ke kamar mandi, tapi tidak ada seorang pun yang bisa, yang mau menolong aku. Adakah Anda sudi menolong aku?" Kata murid ini sambil berbesmili di depan Syekh, dia mengatakan, "Tadinya yang saya mau marah tidak jadi marah. Saya kira orang biasa, ternyata orang cacat yang minta pertolongan. Saya antar dia ke kamar mandi. Setelah di kamar mandi, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak punya tangan. Saya lepaskan bajunya, saya lepaskan semuanya, saya dudukkan di kamar mandi. Kemudian setelah dia selesai, dan saya sendiri yang menuangkan airnya, saya sendiri yang membersihkannya. Kemudian saya pasang lagi bajunya, karena dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian setelah keluar dari kamar mandi, dia mengangkat tangan yang tinggal sedikit itu, dan dia mengatakan, 'Lakal hamdu ya Rab.' Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu wahai Rab. Walaupun engkau telah mengambil tanganku, atau haram tani min yadayya, kau menghalangi aku dari dua tanganku, walakin la tahrimuni, engkau tidak mengharamkan, tidak menghalangi aku dari orang yang mau menolong dan membantu aku." Sejak itu wahai Syekh, saya menangis kepada Allah, "Ya Allah, saya lengkap dua tangan saya, kaki saya lengkap, saya kuat, di mana kesyukuran saya?" Orang tersebut kehilangan tangan, dia masih bisa bersyukur kepadamu wahai Allah, dan dia bersyukur karena ada orang yang mau menolong dia. Begitulah kesyukuran saudara. Kalau manusia kehilangan nikmat itu, baru dia merasakan bahwa nikmat itu sangat berharga. Kata para ulama, qimatun ni'am inda faqdiha. Ketika seseorang kehilangan suatu nikmat, baru dia merasakan betapa berharganya nikmat itu. Berapa tahun, berapa lama kita tidak ingat dengan nikmat tangan yang diberikan oleh Allah. Berapa tahun
kita tidak ingat dengan nikmat kaki yang diberikan oleh Allah, nikmat dua mata, nikmat lisan kita, nikmat mulut kita, nikmat hidung kita, semuanya besok akan dipertanyakan di hadapan Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tidak ada cara lain, saudara, ketika kita senang, ketika kita bahagia untuk mendatangkan kebaikan, maka pandailah bersyukur mengingat nikmat Allah. Yang kedua, wa in asabathu dharra, kalau sampai tertimpa hal-hal yang menyusahkan, sabar, maka orang iman bersabar. Itulah resepnya, itulah solusi. Ketika kita bersabar dalam keadaan duka, dalam keadaan tertimpa bahaya, tertimpa musibah, maka disitulah datanglah kebaikan, mengalirlah kebaikan untuk kita. Sabar yang karena Allah, sabar karena mencari ridha Allah, sabar karena tawakal dan pasrah dengan qadar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah orang iman. Kesabaran kita, kadang-kadang ada orang bersabar karena putus asa. Yang benar bersabar ikhlas mencari pertolongan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang khalifah bernama Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Suatu saat beliau didatangi oleh seseorang laki-laki dari kawasan kabilah, namanya kabilah Abasi. Rajul ini datang kepada beliau dalam kondisi buta. Kata khalifah waktu itu, "Madza asabak?" Kamu dulu tidak buta, kenapa sekarang Anda buta? Apa yang menyebabkan kamu buta? Lalu rajul itu bercerita, "Wahai ya Amirul Mukminin, wahai amirnya orang-orang yang beriman. Ana rajulun ghani. Saya seorang laki-laki yang sangat kaya. Tidak ada di kabilah saya yang lebih kaya daripada saya. Tidak ada di kabilah saya yang lebih tinggi pangkatnya daripada saya. Tidak ada di kabilah saya yang lebih mulia keluarganya daripada saya. Wahai Amirul Mukminin, suatu hari datanglah banjir bandang. Datanglah banjir yang menghabiskan kabilah kami. Dalam waktu yang sekejap, hilanglah semua keluarga kami. Anak istriku hanyut dan mati semua. Rumahku hancur, hartaku, kudaku, untaku, semuanya hilang. Semuanya habis. Yang tertinggal waktu itu hanya seorang bayi yang nyangkut di pohon atau nyangkut di tembok rumah yang belum roboh, dan dia dalam keadaan terwadai dengan tempat tidurnya yang kecil, dia menangis, dan satu ekor unta kecil. Pada saat itu Amirul Mukminin, saya sudah tidak punya harapan lagi kecuali dari dua hal ini. Saya ambil, saya gendong anak saya. Setelah itu saya melihat unta tersebut tanpa tali lari, berat, kata raja. Saya kejar unta itu, wahai Amirul Mukminin. Karena saya membawa anak sambil menggendong anak saya kejar, saya kecapean, untanya masih lari. Karena saya sudah lelah, saya letakkan anak saya, lalu saya kejar lagi unta tersebut. Karena dalam hidup saya sudah tidak punya harta kecuali unta tersebut. Ketika saya sedang mengejar yang kedua, saya mendengar jeritan anak saya yang masih bayi dengan jeritan yang sangat menyedihkan. Saya tahu ada apa-apa yang mengenai anak saya, kemudian saya balik lagi. Sesampainya saya di tempat anak saya, dia telah atau sedang diterkam dan hampir habis daging-dagingnya, bahkan tulangnya, oleh seekor serigala. Karena saya sudah tidak punya harapan, tinggal unta satu-satunya yang menjadi harapan saya tinggalkan dan saya kejar unta saya. Pada saat saya sudah menangkap dan memegang unta saya tersebut, unta tersebut menerjang kepala saya dengan dua kakinya. Dua kaki tersebut tidak lepas dan persis mengenai dua mata saya, sehingga dua mata saya hilang dan saya buta. Saya tersungkur dan saya semaput saat itu. Ketika saya bangkit, ketika saya sadar, saya menyadari semua adalah milik Allah.
Tadi malam saya menjadi orang paling kaya. Dalam waktu yang sekejap pagi harinya saya menjadi orang yang termiskin. Lalu Amirul Mukminin mengatakan, dia mengatakan, wahai rajul, apa yang anda katakan ketika anda mendapatkan musibah tersebut? Apa kata rajul itu? Hamidullah ya Amirul Mukminin. Hamidullah ya Amirul Mukminin. Aku tetap memuji Allah. Ini kesabaran yang luar biasa. Kesabaran itu secara umum, ketika dia mendapatkan musibah, paling tidak dia istirja. Namanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak. Dia justru mengatakan alhamdulillah alladhi akhadha. Segala puji bagi Allah yang telah mengambil apa yang saya miliki. Inilah contoh kesabaran yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, orang-orang seperti ini di samping istirja dia tetap memuji Allah, maka Allah akan menyiapkan namanya Baitul Hamdi. Ketika seorang hamba dicabut hartanya, diambil anaknya, Allah bertanya kepada malaikat, "Madza yusibu 'abdi?" Apa yang menimpa hambaku? Dia katakan oleh para malaikat, "Dia sudah kami cabut nyawanya wahai Allah." Anak dia sudah kami ambil, kami cabut nyawanya wahai Allah. Dia mengatakan, Allah mengatakan, apa yang dikatakan oleh hambaku? Dia tetap memuji engkau, hamidaka, hamidaka ya Rabb. Dia tetap memujimu wahai Allah, hamidaka wastarja, dan dia juga istirja. Apa kata Allah setelah itu? Ibnu baitan li'abdi wasammuhu baital hamdi. Bangunkan rumah khusus bagi hambaku di surga dan namailah Baitul Hamdi. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur ketika keadaan sukacita, dan semoga kita menjadi hamba yang selalu bersabar ketika kita mendapatkan cobaan, duka apapun yang menimpa kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khathiyah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله اتقوا الله حق التقوى bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah faqad fazal muttaqun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup dari khutbah kali ini, kita ingin menyampaikan pula bahwa suka dan duka ada yang mendatangkan keburukan. Suka dan duka mendatangkan keburukan dan malapetaka bagi kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa selamat dari kondisi suka dan duka. Apakah sukacita yang mendatangkan keburukan? Sukacita yang tidak diikuti dengan kesyukuran, tapi yang ada adalah kekufuran kepada nikmat Allah. Diberikan harta, diberikan pangkat, hartanya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, hartanya digunakan dengan mubadir, dengan israf, dibuang dan tidak disyukuri, bahkan digunakan untuk menentang Allah. Sudikah di antara kita memberi sesuatu kepada orang lain, memberi harta, memberi uang kepada orang lain, lalu orang lain itu menggunakannya untuk memukul kita, untuk menyerang kita, dia beli pisau untuk menusuk kita, dia membeli sesuatu yang berharga kemudian untuk menghina kita. Tidak ada seorang pun antara kita yang melakukan dan mau demikian. Begitulah Allah lebih dari itu. Allah menuntut kita semua terhadap nikmat yang diberikannya untuk disyukuri. Kenikmatan sukacita yang kita miliki akan mendatangkan keburukan jika tidak diikuti dengan kesyukuran, jika tidak diikuti dengan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula duka, saudara. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghindari dari kondisi duka, kondisi susah, sewaktu-waktu musibah datang, sewaktu-waktu cobaan datang. Namun ada di antara kita yang ketika tertimpa duka dia tidak mendapatkan kebaikan apapun,
bahkan dia mendapatkan dosa min akabirudzunub. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, apakah dosa besar itu? Beliau menjawab, salah satunya adalah al-ya'su min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ketika dia mendapatkan cobaan berat, dia lupa dengan Allah, dia putus asa, dia tidak kembali kepada Allah, dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan lain bagi kita semua, marilah kita tingkatkan kesyukuran kita, jadilah ahli bersyukur, tingkatkan kesabaran kita, golongkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa bersabar dalam segala cobaan yang akan menimpa kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang dapat bersabar, mereka akan mendapatkan limpahan pahala yang tanpa hitungan. Artinya limpah ruah pahala yang tidak ada batas, bighairi hisab. Thumma usalli wa usallim ala nabiyir rahmati wal huda Muhammad ibn Abdullah kama amara bidzalika rabbukum. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهر والخلق الأكمل. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين وعن عشرة الكرام البررة وعن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وارض اللهم عنا جميعا في بلادنا إندونيسيا واجعل بلادنا بلادا آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق لنا أئمة صالحة رفقاء بالرعية يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا في من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في سائر مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.